Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada, pemirsa ya. Nah, sesuai di judul ya, iki dadi aku sore iki bakalan dijemput karo Mas Dimas. Dimau aku tangi turu, guys. Ceritanya boleh rasanya ngantuk, ngonawan-awan tak gue saksi hutan, terus ditelepon karo Mas Dimas. Pengen ngangkringan poran, iya yowe saya tak jemput ngono. Terus berwimbo, pas perjalanan aku njipuk klambi, njipuk anduk ngono kuwi, merem-merem mak ting 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 ngono. Mbah, ngono iki kadang ki ide datang dengan sendirinya. Dadi nek umpamane dipaksa kaya kudu duwe ide nggo hari iki, nggawe konten apa ki malah ra iso. Dadi kebanyakan ki konten ning channel Edarate ki cara ngono kaya dadakan ngono ki lho, guys. Dadi tidak terencana kaya ngono kuwi ya. Nah, wes iki aku lagi proses nganu, guys, lagi berados ya, bar asar juga. Iki jam papatan gitu ae. Terus lagi maca iki, terus bareng ngono kuwi. Iki cek ngenteni Mas Dimas, dia ini lagi ngomong OTW. Paling yo 20 menitan meneh lagi teko, guys yo. Jadi iki aku ape tak sambil maca. Dan aku pengen ngerti reaksi ini nek seumpama Mas Dimas ngerti aku lali nganggo alis. Jadi aku kok bakalan maca nganggo siji alis ngono lho. Jadi Mas iki alisku kan apa ya orang nganggo siji ngono lho, Mas teh piye to nek jelasno. Jadi engko piye ngono nek ndek kae aku pas ning konten 20 to kae kan ketoke aku iya wis pernah ngerjani Mas Dimas maca menor kae yo. Terus bareng ngono kuwi saiki aku bakalan ape jajal kuwi mang lali nganggo alis yo. Alise nganggo siji tok, sing sijine botak ngono. Oke, piye keseruane? Engko kalian sing lagi bergabung aja lali langsung di like, komen dan juga subscribe, di share sebanyak-banyaknya videoku ben makin akeh wong sing nonton kontenku. Terus gue kalian yang sudah support dari awal sampai sekarang nek nonton aja di skip. Terus pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semua. Semoga rezekinya dilancarkan, terus dia diparingi sehat walafiat, terus urusannya juga dipermudah Gusti Allah. Wes yo aku tak lanjut maca sik. Kok bakalan tak syuting meneh. Piye reaksine Mas Dimas? Sing penasaran aja di skip. Jus. Ya warung aku udah gini udah kagak. Jadi ki wes guys ya, jadi ki wes bar maca. Terus iki tak gunduli ini guys, iki mau tak kayak concealer. Jadi pinura ketoro. Kiki ngenteni Mas Dimas belum teko-teko. Biasanya bocah kiki kiki yo, nek angger wes ngomong OTW, OTW ngono kiki cek leren ngabrek, leren opo ngono kiki. Jadi aku wes apal. Jadi wes aku tak nunggu sih Mas Dimas teko, ngono nek wes teko. Piye reaksi deh ngono. Aku dewi roh rai ku tunggu juga ya. Mas yo, ki ngene sik. Wis ngene. Aku udung nek melentot ngene iki aku mau angkeli guys Mas Ami. Wis yo ngene sik yo. Engko bakalan tak durno nek Mas Dimas wis tekan kene. Oke, okay, cus. Assalamualaikum. Bocah wis teko guys. Loh, okay. Assalamualaikum Pak, orang yang melbu. Di kok lele dulu. Kok jembok ngono? Nah, sana nintan kok nak gerak. Nah, si Gudi. Ini mau kurung sampai kapan? Apa tak kebiri sih kok? Yang apa? Eh? Wes, kuwi kumpul masak. Wes sih? Wis ya. Nek tumben, Bro. Wis tenan. Heh. Wis tenan urung, Ji. Piye lah Mas ana apa? Weng 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 nyaku. Opo? Kulo kucinge mambu telak urung mbok dusi. Nek tumben, Bos. Nek dibare dhisik nang maca. Numpak motor. Iya. Lah aku pengen jalan-jalan. Ya wis ayo. Aku tak nganggo helm. Duh, helmku. Uwes, aku ki wis karek budal. Satu. Heh? Ones. Apa? Ini yang sampean nganggo sing iki, aku nganggo sing kae. Aku helmku digawa. Digawa repa, yuk. Cepetan. Eh, tasku dhe ngurung. Macak biar. Piye lho? Ndang kaki ayo. Sing pikir apa ya juga juga. Hmm? Juga. Apa? Sing pikir ya apa kok. Mikir apa gak mikir apa boy? Ini akan pikirannya berasa macam.
Nah, sing mikir sopo le? Sudah, wis. Ndang aku ora kakan pikiran ra kakan opo kok. Malah. Wis, kamera arep, kamera arep. Sik guys, iki aku nganggo iki. Iki gene Lina, langgenku dinggo anu. Yo. Ya napa lah kamera ngarep piring. Muter iku njuk. Wis ayo nak e. Ndak men mari pantem. Orang, kenapa sih salah apa? Apa kudung, kudungnya melentot. Aja mbok ngono nas engko rusak alisku. Gila ya. Uyuyu Mas yo. Iso ya Mas, kurang siji. Jangan sih kita anu nih. Aku enggak balas kok. Masak kali. Minyak san. Ayo dong metu enggak apa-apa ngene. Ayo. Ya, pamit dulu, assalamualaikum. Ayo. Masa koalisi, berarti aku kurang sih. Jangan tarik aku. Ndang jupon ning kon. Lah wong lali kok jenenge wong lali ki ora ilang. Aku mau nek mbok sikat aku, mbok sikat aku kok mau kok. Mbok apa no iki Mas, Mas. Lapi. Dicari kok gawe no. Sing api. Ya Allah kok mbok ngono-ngono le Mas, kok piye? Ora usah wis. Ya aku. Iso. Kok le emang kenapa nek mau terima si jedang ini mah? Ya lagi betah isih nang jole. Oke, Bu. Lho jenenge wong lali iki lho, Wak Yuk. Ya nek kok betah isin lah yo. Nah, aku mah cuma kae. Tenan. Iya, iki sapa? Nah, aku siji ngene iki sapa burahku? Wah, aku nek ngono kuwi, Mas, kok. Kalau Bamba menolak kalau Mbak. Masa delok emah aku mbok anoni emah kok. Wah, tak bener ngono. Walah nggo nemu kok basa kok sitoke. Gagak. Emah kok kenceng kok delantal emah aku. Ora. Iso. Emah. Iki Evaro sudah make up. Iki. Alah. Aku jadi premane Evaro sudah make up kancanem gege. Bilang wae. Sopo? Sampean apa jadi rewangi? Iya, iki. Emah, Mas, aku gak terima. Ora Eva langsung roh pacaranku bae. Iki ngono. Kudungku lengket ngene lho, lengket. Ya Allah Mas, kita di jebres kabeh iki lho kok sak aku nek gawe ndik Mang. Wes aku apa alisan sak aku lali tenan kok e. Wah. Jenenge wong lali ki ora ro. Wes digorene. Alisan ngono aku. Diambilan sak enom wis pikun. Ana. Bapak tak belen kan? Eh, Bu. Kalau Bu Bambang pe dibelet, Bu. Bu kuru sak iki lagi ngadat iki. Ngenyek lon lemu lon. Wis tenan lho, dhasar Pak Budi. Ora lemu kok malah kowe mangane. Iki lho piye umpamane nek koyo ngene iki? Ya ora apa-apa, ya nek Tyson, aku tak kandhani. Tapi ayu. Ayu. Mau tengah iki, tengah es, Bo. Nek tengah es dadi hus. Bangetan ngrasakno Mas Dimas, wis aku tak alisane aku sing asli nek dikongkon ngene ya ora wani. Wah, lah Mas. Kosok kon degege ya kon ngalisi yung kok rae godak. Yo ngono kuwi guys reaksi ini. Dadi ndene oke langsung mah itu aku tapi didohno raketang. Sing asli isin pure Mas. Aku isin ora karek wong aku ora disin. Macam wis bar burung. Berarti kan menandakan nek ndek ini sayang ndek aku, gak langsung mah itu. Iki piye? Ayo. Jangan ngomong ibu gue konten lo. Pamit. Oh, belum bosan. Lo tak kandang lagi. Esok aku bisa jalan lagi karo aku pemirsa. Kok tak syuting ini? Lumat. Nyurang lo.
melengkok. Gak mau tak melengkok kabeh ngene. Wis guys, mau tewe dulu. Dulu pamit dulu. Pekat cocok. Tak tahu yang pamane ngono kuwi. Pacare pegat-pegut apa dibacok ku kira bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini di. Jujur tanpa cicap. Terima kasih semua. Sudah tuh jajal ngono apa jalan? Basin. Kurang mas. Ketain? Aku pas jajal ini mesti. Tutup. Sing basin tutup. Terus pas orang buka pokoknya ngono kuwi. Badan awal kadang gak penak. Ini jadi judulnya tukang pecel, tuku pecel. Kapok pasangan aku pasang jalan terus konten. Kita mau berjejak jualan jalan mukung mukung. Mau ke apa konten sih? Sekarang kau lah konten pora ya. Aku lagi pengen represi. Tapi aku selalu siap membantumu loh. Jadi gak tahu, bersyukur modelin dua pacar kau yang aku. Bersyukur peroleh jadi. Bersyukur kita kau. Dan yang lagi wes tak mam ke guys ya, suruh mam dong mam jaga kesehatan. Orang ditawani dengan mam pemirsa. Sambil apa? Terus tak makan sih? Pie bos, ngeri wes ngaku gini an pemirsa pie. Suwon mas. Mas mbak matur suwon. Pie rasanya yang gue mesin pie. Kan dideran ini kok dine aku dideran ini dolan HP padahal ngedoli. Terus aku dolan HP kan dideran ini kok aku gak nyantet dekne malah dikira aku dolan HP. Tadi mau piye? Juga piye-piye sih, cuma kan iki belum ngadapi. Ijek kerol gadul ora? Iya, ijek lumayan kerol gadul kan jenis belajar pertama. Ijek Udi dan Kiro Cafe. Tapi untuk segi positifnya mempermudah pekerjaanmu, Bora? Iya, tapi nih sih pas suruh enak enggak, Mbak, minuman. Nek ngomongan lebih better. Minuman-minuman, kayak kan gimana ditulisnya kan susu coklat, susu putih lah. Kan apa enggak enak es apa ngete, mang yang kita tambahi susu coklat putih, susu coklat. Bisa nambah nih es dimas anget ngono. Jadi tak beda-beda. Nah, dinding Jiro juga ben gak bingung. Iya, ben gak bingung seperti itu. Tapi untuk sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar saja ya. Alhamdulillah. Ini wis ngono ki pemirsa untuk pertama yo pancen anu, yo wis biasa ngono ki jenenge wong sinawi gak mungkin langsung iso, gak mungkin langsung jadi yo semuanya berproses dan apa jenenge ngene iki, bertahap lah. Kok alah paling rong dino, telung dino ngono ki awes anu. Kowe kudu ngempi leh pancen iki. Ini gak enak, makannya tak lipat. Malah jadi kayak ngono, kayak tak lipetannya malahan. Lucu, padahal api ae. Serap apa guys? Mas Tengandi? Tengandi apa nih? Sing kok bengi apa ngeterno kamu pulang gak? Mas Tengandi wongi? Apa wongi? Mulai? Mulai orang cerita mulai kok. Oh, pokoknya nih dia, yang Lamongan? Kak Lamongan? Lah, Surabaya? Karo yo. Rasane bae-bae. Bojo iki omahe ndelok. Apa tak umumno ah, cah. Ning tim mangkringan. Terus omahe ndelok. Bayani Mas Adik Emas. Ora ana dadi no wingi. Jadi sapaan diterno mulai sapaan? Jadi diterno arek yo kerjane yo bengi. Terus kerjane ning gak masuk, gak masuk. Ayo guys, yang dilarisi ya pokoknya ini wis lengkap banget pokoknya. Oke, wis langsung aja dilarisi sekarang juga. Di angkringan Lek Damis buka dari jam 4 sampai jam 11 malam. Halo Yong, Yongnya sudah berkembali lagi. Yong kan dulu kayak dulu apa Yong? Jadi menu hari ini seperti biasa pemirsa yo. Babat, paru, telur, ternyata ada Mbak Hani. Hari ini ya pokoknya nah cik komplit kabeh Mbak Hani ya, masih komplit semua. Yuk kita gigit dan diserbu dan dilarisi hari ini malam Kamis. Iya malam Kamis, malam Minggu ya, malam Minggu ada siapa? Malam Senin. Jadi kemarin di acara guys pengen pray ya yuk ya, malam Senin pertama.
Ya, nanti lari sih, ki minum-minum mana jajan-jajan ini ya banyak. Enak mie juga, mie instan tapi durung menyediakan mie. Ini kayak yang, neng alani wong mie desa ini kayak yang sing apa di orang karek ambek endok ngono ki sing mie ini gede-gede mbak ani kayak mie gepeng ngono ki mie ketimau nah ketiaw apa apa ki lho yong iku yong ngentek ngupgrade ki ngeri bra yong apa enek kuwi cara mono iku sinceng-inceng ya ki yo ge sing dikai ayo cara-cara mengupgrade iku lho piye yong mie ketiwau nek iki kan mie desa nek iki kan mie ketiwau ketiwau mbah pokoman kuwi iki aku sing nambahi vlog Mbak Indah guys kayak menduane dan nek wong rese hari ini apakah anda aduh sudah kerja dan sudah keramas dan sudah mencuci apron sudah semuanya alhamdulillah soalnya anyar guys nyawari, ini baru ngetrip deh nih, nyawari arek-arek ngetrifan saya tinggi nyawari drifting gua ya nih di ini gapik mas asli nih iki kunci, mau udah berani kok ini buat dilihat no he gapik berarti sampean dia usut kongkol jujur he iya ini kan kayak gini-gini iya oh kan. Berarti seluk busuk iki gak pertama iki guys. Iki diilang Mas Amril ilang aku bingung golek ini ning ndi. Ngene iki tau. Lho kan maksudnya kan aku kan hilali. Ngono iki kan ngene iki karek iki lho kuncimu. Ngono kan penak ya. Makane ngene iki ben dino pelajaran ben gak lali. Iki neh Mas ning isar ngono kuwi yo. Ben mantek go arep ben iki kono lali. Kenapa sok belajar? Ini tapi dilihat. Sini aja lo pengen tak patah menggali nak. Gila-gila tenang. Oh iya, sumpah keras. Iki yang meras kongkol mas Amdi ini. Gak roh, pak aku gak roh. Malah bebo nyewo. Oh, bebo nyewo. Wah, ya tak obe tenan deh ini yong. Aku tiga yang ben-ben yong. Disuap be Mas Bayu. Ya tak obe yong. Ben aku ben isoroh kunci kuning di. Mas Ami yang demi kunci lo kok ngene iki lo Mas Ami. Tapi berharga kan buat kamu? Ya berharga. Nek gak berharga gak iso ngisui wong. Oh alah, alah banget entre. Oke pemirsa sampai segitu dulu aja vlognya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan ditunggu next konten berikutnya. Kalau ini jadi ya. Iya sih. Oke, Mama Sayo. Jadi maaf nih nenek perkataan, tindakan atau perilaku aku yang tidak berkenan hari ini, pemirsa. Semua aku keluarga Balongan semuanya mengucapkan maaf sebesar-besarnya. Dan terus dengan tinongom, kamu diparingi terwaras, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Terus diparingi. Ini dolanan mesin kasir kok pemirsa mereka ini ngetek-ngetek ada kertas teruk kayak gitu loh. Ah, ini ngawur kan loh, di asal pencet kan lagi jenisnya somo prison flagnya telu, lem telu, mie goreng loro mie goreng telur siji, mie kuahnya loro, kopi bir telu matur pun bu, matur suwon nge terus nanti nasi petul komplitnya siji masih pecel kayak berani entah 150 Terima kasih sudah nonton pemirsa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.